Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Tan Chahao. Wabarakam. So, pimpinan parti-parti dalam kerajaan perpaduan, Tok Mahfud, Datuk Lokman, Minul Huda, intelektual kita Dr. Rai Hussein, pengarah kepada program ini di sini, semua pimpinan parti-parti dalam Pakatan Harapan, para hadirin, saudara-saudari yang dihormati sekalian, kepada orang-orang Islam yang hadir pada malam ini, apa fatwa Haji Hadi tuan-tuan tolak ke tepi? Karena dia akan berubah fatwanya hampir setiap kali pilihan raya. Fatwanya itu, pandangannya itu hanyalah pelawak. Betul ke tak? Dulu kami di asuh mengatakan UMNO rosak akidah. Roman, ha, ingat amanat Haji Hadi? Kami berlawan dengan UMNO, dengan BN. Lawan kami ialah jihad, mati kami syahid. Sembelihan UMNO tak sah, sembahyang belakang tu Imam UMNO tak sah. Aku jadi walaun waktu itu. Mari Johor nak sembahyang di masjid mana? Sebab waktu itu Tok Imam boleh dikatakan UMNO ke semua. Pakai sembahyang sendiri je lah. Kemudian bila dia berpakat dengan UMNO, pakatan dengan UMNO ini mufakat nasional anugerah Allah dah pula. Sebab itu apa fatwa dia datang cakap di Johor, tonton tolak, boleh ke tak? Sebab dia akan berubah. Dia akan berubah. Kalau kita pegang, ha mampu. Akhirnya jadi penduduk-penduduk belah sana lah. Tak maju tak apa. Air tak ada tak apa. Air macam teh susu tak apa. Tak membangun tak apa. Asalkan Islam selamat. Selamat gua. No! Tapi dimainkan. DAP. Bila berpakat dengan DAP, DAP menjunjung perlembagaan, DAP hormat raja, DAP junjung demokrasi. Dia berkempen untuk calon DAP di Teluk Intan. Ini selepas 2013. Selepas 2018, DAP komunis pula. Nampak tak? Sebab itu orang-orang Islam jangan rasa apa. Anggaplah apa yang dia cakap itu hanyalah nyanyian. Akan datang lagu baru, tenggelam lagu lama. Tadi penyanyi tadi yang menyanyi tadi, minta maaf lah nak, saya zaman apa yang buang. Zaman apa ni, Syarifah ini. Zaman Haramli Syarif ada lagi. Bila naik penyanyi baru tadi, aku terpengar-pengar. Lagu tu pun rentak dia lain. Kami dulu rentak lain-lain sikit. Itu perubahan zaman, biasalah. Tapi kok mana pun, nyanyi lagu tadi tak sedap, tapi kepala saya duduk macam tu. Jadi hadirin sekalian, kita datang, kami pun begitu juga. Amanah baru DAP dulu, sekarang Gurkha DAP pula dah. Tak apa, Gurkha baik sikit, dulu baru. Hang katalah apa pun, tengok 3-4 tahun lagi PAS akan cuba kenyit mata pada DAP. Betul ke tak? Dia akan berubah. Dia kenyit mata. Sebab itu DAP saya bagi amaran, Cintong. Mana Cintong? Kalau PAS kenyit mata, kau tutup dua-dua mata. Ingat tu, ingat. Ingat. Sebab mereka ni berubah. Patut dia berubah. Hadirin sekalian, saya sebut dalam ceramah di Simpang Jeram, kami bermesyuarat untuk nak pilih
siapa menteri besar ganti Tan Sri Khalid Ibrahim. Dalam mesyuarat itu, keputusan dibuat sebulat suara, Wan Azizah sebagai pengganti Khalid Ibrahim sebagai menteri besar Selangor. Petang mesyuarat Pakatan Rakyat, karena presiden tak pergi, saya ganti. Saya pergi bawa keputusan mesyuarat Pakatan Rakyat di Subang Jaya. Saya beritahu PAS bersetuju supaya Wan Azizah menjadi menteri besar negeri Selangor menggantikan Tan Sri Khalid Ibrahim. Dua hari lepas itu presiden PAS kata Wan Azizah tak layak kerana dia perempuan. Padahal masa dia cadang nama Wan Azizah, jantina Wan Azizah tidak berubah. Artinya keputusan mesyuarat tak dipakai. Kami diajar oleh ulama ni, orang Islam, saya orang Tionghoa, orang India tak ada masalah lah, mereka tentu dah akan undi syuhai dan kayat, betul ke tak? Ya. Ni hak Melayu ni, kali ni ya. Betul, hang Cina mesti hang undi dah ni hak Melayu ni. Hadirin sekalian, mereka ajar kita, Nabi Muhammad SAW ketika itu nak berlaku perang Uhud, Nabi cadangkan bertahan di kota Madinah, tapi para sahabat secara majoriti mengatakan elok bertahan di luar, di luar kota, oleh kerana majoriti nak bertahan di luar kota, maka Nabi bersetuju. Inilah dah hikmah bermesyuarat, kita ambil keputusan majoriti, Nabi pun ikut keputusan jemaah. Mari hak pilih bakal menteri besar, dia seorang buat keputusan. Wan Azizah tak layak kerana dia perempuan. Boleh pakaikah fatwa orang seperti ini? Boleh ke tak? Kalau dia jadi Perdana Menteri, fatwa dia berubah sehari 16 kali saya rasa. Ha, mampu kita. Baiklah hadirin sekalian, kita orang-orang Islam jangan goyang. Kita tahu berlaku arus hijau baru-baru ini kurang-kurang di tiga negeri. Arus atau ombak ini selalunya dia tidak bertahan lama, betul ke tak? Anak muda itu semakin membesar, dia akan melihat perkembangan seharian, dia akan melihat keadaan ekonomi, dia akan melihat kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sekarang diiktiraf di antara Perdana Menteri yang paling bergerak cergas di ASEAN ini. Hadirin sekalian, DAP akan telan orang Melayu. Ay, hal Melayu Cina ni, sepada saya dah jahnam duduk dengan isu inilah. Sehingga dimainkan isu perkauman, berlaku pergaduhan kaum pada tahun 67. Dimainkan isu perkauman lagi, berlaku pergaduhan kaum tahun 69. Selepas itu kita lihat reaksi kerajaan, terutama pimpinan Allahyarham Tun Razak bertindak bagaimana untuk menyeimbangkan ekonomi, di antaranya membesarkan program Felda, Risda, Mara dan sebagainya. Akhirnya kita lihat keadaan reda, isu perkauman tidak dimainkan secara hebat. Sekarang dia muncul semula. DAP berkuasa. Dalam kabinet DAP bolehkah impos paksa pandangan dia dalam kabinet, boleh ke tak? Kita ada UMNO. Ni Bang Mat ada ni, Bang Mat. Contoh hadirin sekalian, kita bincang bersama untuk kepentingan rakyat. Misalnya minggu pertama mesyuarat, Dato' Sri Perdana Menteri mengatakan kita hapus miskin tegar pada tahun ini. Siapa yang ramai miskin tegar ni? Melayu ke Cina? Bumi Putra kan, bukan Bumi Putra? Ada Bumi Putra Sabah, Sarawak, tapi yang ramai kaum Melayu. India pun banyak, orang Cina kurang. Ada peruntukan tambahan untuk hapus miskin tegar. DAP bantah atau tidak?
Itu tak berapa jelas lagi. Sekarang kita hadapi masalah beras. Kita mesti berusaha cukupkan beras pada masa yang akan datang. Di antaranya kita cadangkan buat sawah padi 5 kali untuk 5 musim untuk 2 tahun. Nak kena buat infrastruktur baru di Mada, belanjanya hampir 4 bilion. Siapa yang buat benang di Mada ini? 90% Melayu. Tak ada seorang pun wakil rakyat ataupun menteri daripada bukan Islam termasuk DAP membantah peruntukan itu. Bahkan 4 bilion itu untuk pesawah, 90% adalah orang Melayu bumi putra. Betul ke tak? Ya. Saya tak dengar lagi. Tapi di luar ni DAP berkuasa, DAP itu. Ini dimainkan sentimen itu. Kalaulah DAP boleh merajalela, ingat UMNO Nabiah. Tapi sekarang hadir sekalian, perpaduan kita ini memang membimbangkan mereka. Mereka bimbang. Sebab kalau perpaduan kita ini berterusan, kita menang di Pulai, kita menang di Simpan Jeram, kita menang di Pelangai Pahang nanti, insyaAllah ombak hijau akan berakhir. Selepas 9 hari bulan nanti, kita pula akan bergerak ke Pahang, Bentong Pahang, Pelangai. Ha, kita akan lihat di situ insyaAllah calonnya daripada UMNO Barisan Nasional. Kalau di sini saya amat berterima kasih pemimpin-pemimpin UMNO di peringkat nasional dan negeri bekerja cukup kuat sekali untuk memenangkan calon Amanah Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan. Menteri Besar Hafiz, On Hafiz, cicit kepada Datuk On. Ini keturunan yang hebatlah, yang bercakap soal Melayu dan perjuang kemerdekaan, dan cicitnya sekarang bekerja begitu kuat untuk memenangkan calon daripada kerajaan perpaduan ini. Begitulah juga Menteri Pendidikan Tinggi kita bekerja begitu kuat. Begitu juga ketua bahagian Pulai ini, apa nama dia? Nur Jazlan, bekerja begitu kuat. Begitu juga juara pantun kita sekarang, Ahmad Mazlan, bekerja. Dia hantar jadual dia kepada saya sehari 4, 5, 6 program untuk bertemu, terutama sekali dengan kawan-kawan kita daripada UMNO. Kita tahu, saya sendiri mana nak pakai baju dacing ni bukan senang, masih geli lagi. 44 tahun berlawan. Ha, 44 tahun berlawan. Saya ingat hidupku siang mahkamah, malam ceramah. Ni berlawan dengan dacing ni. Tapi disebut oleh Datuk Lokman tadi, pilihan lepas adalah satu takdir. Mana parti pun tak ada majoriti. Padan muka. Sejak tahun 55 pilihan sebelum merdeka sampai kepada tahun 2018. Habis pilihan raya kita tahu ada parti yang majoriti. 55 sampai kepada 2013, Perikatan dan Barisan Nasional majoriti. 2018, Pakatan Harapan majoriti. 2022, tak ada siapa majoriti. Disinilah menguji kesabaran kita. Dan seperti diceritakan oleh rakan-rakan, akhirnya Dato' Sri Anwar Ibrahim diterima mengadap dan mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Sifat saya, bila saya berkawan sungguh. Bila saya berkawan dengan DAP, saya berkawan sungguh. Bincang dengan mereka apa masalah orang Melayu, apa masalah Cina, apa masalah rakyat. Bincang secara terbuka.
kita berkawan dengan Dr. Mahathir dulu, kita kawan sungguh. Sekarang bila kita berkawan dengan UMNO, kita kawan sungguh-sungguh. Loman Adam, jangan ada ragu padaku. Kita berkawan dan kita berbincang. Apa masalah kita hadapi bersama? Yang penting negara Malaysia terus aman dan perlu dibina semula ekonominya. Johor, sebuah negeri yang maju dan membangun. Saya melawat banyak tempat. Lihat di sini pusat nenasnya, lihat di sini Tanjung Pelepasnya, lihat di sini bandar-bandar baru yang dibina. Perkembangan ekonominya cukup hebat. Selangor, Pulau Pinang, Johor, ini sebaris dalam negeri yang maju di Malaysia ini. Jangan sampai nanti penduduk di sini kata kami tak maju, tak apa. Tak ada rumah pun tak apa. Air karat pun tak apa. Asalkan Islam. Islam. Hai, takkanlah Islam tak mau kemajuan. Sekarang kita lihat yang dilantik Menteri Besar Kelantan itu orang yang paling kuat maki Dato' Sri Anwar. Yang dilantik jadi Menteri Besar Kedah yang paling kuat maki Perdana Menteri yang ke-10 kita Dato' Sri Anwar Ibrahim. Tapi Perdana Menteri kita ni berjiwa besar. Dia boleh heh-heh kalau aku orang kali payahlah. Ha, tapi kita lihat bagaimanapun mereka rakyat Malaysia. Kita mesti mendekati rakyat untuk kita bina semula ekonomi di Malaysia ini. Hadirin yang dihormati sekalian, daripada miskin tegar, kita lihat baru ni Tengku Zabrul kemukakan rancangan industri kita sehingga tahun 2030 berbilion akan dibelanjakan, di antaranya untuk menarik pelabur-pelabur asing untuk datang ke Malaysia dan mewujudkan pekerjaan yang gaji dan upahnya lebih tinggi pada masa yang akan datang. Sekarang kita tahulah upah di Singapura. Tukang sapu di airport Singapura dengan pendapatan mereka tukar kepada wang kita hampir RM10,000. Kita mau kejar, kalau tak sampai pun kita akan naikkan, mencari keupayaan supaya upah di negara kita ini akan naik juga pada masa yang akan datang. Ini sedang diusahakan dengan secara gigih, termasuklah pandangan-pandangan seperti Dr. Rais dan sebagainya. Kita perlu pandangan-pandangan itu untuk kita memacu ekonomi negara pada masa yang akan datang. Bagi kita menteri-menteri pula, apa yang ditugaskan kita cuba. Alhamdulillah, masa kita ambil alih itu keadaan ayam dan telur jadi masalah. Sekarang ayam dan telur sudah agak stabil, harga barang pun agak sudah stabil. Cuma harga beras sekarang ini dia jadi sedikit kecelaruan peringkat awal ini karena masalah bukan kita, yaitu negara yang pengekspor beras sekarang ini akan menaikkan harga atau mengurangkan ekspor beras mereka keluar, termasuk ke Malaysia ini. Ini kita sedang berusaha dengan gigih dengan semua pihak, dan hal security makanan ini dipengerusikan sendiri oleh Perdana Menteri kita. Hadirin yang dihormati sekalian, sebab itu saya tebut tadi sikap dan perangai mereka. Saya tak sangka Tan Sri Mahyudi Yassin, yang orang yang saya hormat juga, saya jarang sentuh dia, tapi bila dia buat fatwa haram untuk mengundi calon kita, saya kata ni inilah akibat berkawan dengan PAH. Dia dah mula dah masuk pahaman takfiri. Kita kena jaga, tolonglah masyarakat Malaysia. Apa beza pandangan, kita jangan cop orang ini terkeluar dari Islam, orang ini ahli syurga, orang ini ahli neraka. Itu Allah Subhanahu Wa Taala menentukan. Sekarang sudah 7 negara Islam hancur hasil pertelagahan yang tak sudah. Afghanistan,
Wanita masih tak dibenarkan masuk sekolah. Wanita tak benarkan bekerja. Ini karena fatwa-fatwa daripada ketua-ketua kaum mereka. Berlaku, kita tahu negara Iraq, negara yang keempat pengeluar minyak dalam dunia, reserve minyaknya, sekarang menjadi negara yang amat daif karena peperangan sesama sendiri di samping serangan Amerika dan sebagainya, belum lagi stabil sampai hari ini. Syria dengan bangunnya kumpulan Daesh yang halal darah, walaupun beragama Islam tapi halal darah, karena tidak bersetuju dengan mereka, hancur Syria, sekarang masih lagi berperang. Somalia sudah 40 tahun, 98% orang Islam di Somalia, bertelagah kumpulan Syabab dengan kumpulan pemerintah, bom panggung wayang, bom parlimen, bom tesa kereta api, bom sana, bom sini. 40 tahun tak dapat cari jalan penyelesaian. Somalia antara negeri yang termiskin dalam dunia. Yaman sekarang ni kembali reda, tapi bertarung lebih 7 tahun, khasnya Yaman Utara dan Yaman Selatan yang diadu domba oleh negara-negara luar di situ. Sekarang Sudan sedang hancur. Sudan sudah hampir 4,000 meninggal dunia akibat pertempuran sesama orang Islam di sana. Bukan Islam dengan kafir, bukan Islam dengan bukan Islam, Islam sesama Islam, karena dua jeneral bergaduh di sana, hadirin sekalian. Sebab itulah kita, hadirin sekalian, kita jaga unsur pelampau, unsur fanatik, unsur takfiri, jangan izinkan masuk ke Johor. Boleh ke tidak? Tanda tak izin itu, kita kena menangkan pulai dan simpang jeram. Kalau masuk unsur-unsur itu, misalnya kita menang 2 kerusi di Kelantan, apa Menteri Besar kata? Inilah dia contoh puak yang lawan Islam menang 2 kerusi itu. Bila kita menang, lawan Islam. Bila mereka menang, ahli syurga. Ha, ni kita jadi Sanusi, aku tak mahu kepala bapak pula, tak boleh. Saya tak mahu sebut perkataan itu. Aku tinggal lama dah dulu, ialah. Bila mereka menang, oh ini kami ikut kehendak Allah. Bila mereka menang, musuh Allah menang. Berdoa di stadium. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah negeri Kedah. Janganlah Kedah ni kejatuh ke tangan musuh Islam. Siapa musuh Islam? Kita ni. Awak syurga tu dia ingat dia pegang kunci ke? Betul ke tak? Kalau aku duduk lampai lama, aku tahulah. Ha, tapi inilah tu di sekalian, dan Dato' Sri Anwar Ibrahim dah mula tiba. Nampak dah? Belum? Ha. Itu lampu belum, baru. Belum lagi. Hadirin mohon duduk dulu, duduk. Bila dulu dia tiba, dia duduk, saya akan berhenti. Ha, dah. Saya bagi dia tiba dulu. Tuan Sri Anwar Ibrahim tiba, duduk, saya akan berhenti. Tu nampak lampu tu, dia lah tu. Sambutan begitu hebat. Di Kedah dulu hebat, di Kelantan hebat, di Terengganu hebat. Mari pilihan raya kita kalah. Kali ini jangan bagi kalah. Boleh? Kamu tak undi jaga. Ha, ini adalah satu tawaran yang dibuat oleh kerajaan Johor dan kerajaan federal yang bersama sekarang ini untuk kita menangkan calon-calon kita. Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Kalau Allah mentakdirkan beliau akan jadi Perdana Menteri, satu hari akan tetap jadi Perdana Menteri. Betul ke tidak? Kami dalam PAS dulu berada dalam Pakatan Rakyat bermesyuarat. Mesyuarat untuk apa? Tak mau terima Dato' Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Saya sebagai walaun PAS, saya sebagai walaun PAS, dengar nak cakap ni, semua nak bersyarah aku baliknya. Saya sebagai walaun PAS bersama Abdul Hadi Awang, Mustafa Ali, Dr. Harun Din dan sebagainya,
Kami dalam perkata rakyat pas pi jumpa Tengku Razali untuk dilantik jadi Perdana Menteri. Duduk dalam perkata rakyat, pilih musuh politik jadi Perdana Menteri. Inilah perangai PAH. Tapi bila Allah takdirkan satu hari Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri, tiada siapa dapat menahannya. Sekarang Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Nak menang kena semua keluar menguni. Betul ke tak? Rakan-rakan kita di Singapura yang daftar mengundi di Pulai dan Simpang Jeram, saya harap balik mengundi. Saya nak panggil mereka, woi! Mereka yang daftar mengundi di Simpang Jeram dan Pulai, balik 8 hari bulan. Mereka kata mereka nak balik. Balik 8 hari bulan. Undi 9 bulan boleh tak? Semua pengundi sana jawab boleh. Bila mereka jawab boleh, mereka balik mengundi bersama kita. 8 bulan mereka balik, 9 buang undi, akan menanglah kerajaan perpaduan kita di Pulai dan Simpang Jeram. Sekian, terima kasih.